Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kami melakukan tanam bawang merah. Ya, sementara bertanam. Ini lokasinya di Desa Olobojo, Kabupaten Sigi. Memang tangannya di pohon tiga. Kesana juga mah, terus sintur. Aduh, kenapa lagi lupa deh? Aku nuturi. Tengah dia jangan berbeda kelainnya. Seperti ini caranya. Kenapa harus ngomong Jamal? Siaran langsung ya, Me? Nanti ibu ya nonton di YouTube. Rusak akibat hujan deras tadi malam. Pagi hari ini kami melakukan penanaman. Ya, semangat tante. Semangat. Semangat. Semangat kami, Jamal. Oh, semangatnya butuh-butuh semangat. Jamal mukanya Elin ini post. Ya, semangat Elin. Semangat. Ya, begitu, Jamal. Gagal sekali. Harinya harinya itu kamu anu, kamera celananya. Karena celananya memang Jamal. Thank you.
Ini yuk sementara istirahat. Sebentar lagi dia turun, lanjut tanam sore hari ini. Inilah proses perendaman. Dan kalsium. Sore hari ini lanjut tanam bawang merah. Semoga hari ini tidak turun hujan. Ini ibu-ibu lanjut lagi tanam bawang merahnya. Semoga bibitnya cukup. Lumayan terik matahari sore hari ini. Dengan naga yang bertanam hari ini yaitu 14 orang. Luas lahan 5.000 meter persegi. Atau setengah hektar. Sementara bibit yang kami siapkan itu 500 kilo. Ada dua varian, yaitu bawang goreng halus Sulawesi Tengah, bilanya tambah dengan bawang merah jenis Tajuk Thailand. Yang ini sekarang sementara ditanam. Kalau bawang gorengnya tadi pagi, itu ciri khas bawang goreng Sulawesi Tengah. Ini dia punya biji kecil-kecil, baru agak
pucat. Oke. Ikuti terus perkembangannya ke depan. Semoga semuanya lancar dan namanya sehat, jauh dari gangguan hama dan penyakit. Ya, cukup sekian dulu sahabat video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye bye.